tuh. Itu mulut penuh Bisa banget apa? Mulut. Ngomong Ki. Tahu nih, kayaknya Ongki Alexander nih. Ayo tebak siapa? Hai. Ayo Hello. Tebak. Ini Ongki nih. Hai. Hai. Ototnya mana? Hai. Ototnya mana? Ini yang ulang tahun nih katanya. Buat ngibur ulang tahun. Yang di pohon. Lurah. Hai. Lurah nih ada-ada aja nih, Le. Apa RT nih? Buka dulu. Ininya buka dulu. Ntar nyangka yang di rumah enggak hadir di sini marahin lagi. Baru pulang ngaji nih Popai. Emang bentuknya begitu. Itu mah topi yang di laut. Oh, laut. Iya. Kerenan begini. Nah kalau gini sangin orang pulang dari salon nih. Habis dicabutin. Kayak panas ya. Gimana Pak RT? Kenapa Pak RT, kenapa? Siapa? Neneng. Ya. Gue sih jadi Popeye. Iya. Kan udah jelas itu pakaiannya tadi mukanya juga. Lah ini? Lah iya makanya pakai baju itu udah jelas. Orang udah tahu Popeye. Kalau mau kenal, ini namanya Popeye. Hei, gimana Pak RT? Ini pasti yang nyuruh Pak Lurah lagi nih Pak RT nih. Meng. Saya yang ngomong. Hei, Ariando. Pak RT, dia ngomong. Saya ngomong, kan komeng. Ini kan rumah lu nih. Ya emang rumah saya. Kok lu gak mau nanya? Dari tadi. Manggil gua Pak Lurah. Pak Lurah, manggil Pak RT. Lurah. Iya, Pak Lurah. Manggil gua, Pak RT sini. Kata Pak Lurah. Gua dipanggil. Iya kan tadi Pak RT kesini, Pak Lurah. Yang dipanggil gua sama Pak Lurah. Iya, Pak Lurah ngomong. Pak Lurah ngomong kan? Pak RT sini, itu Pak Lurah. Pak Lurah bilang Pak RT sini. Pak Lurah tuh, Pak Lurah. Ada apa Pak Lurah? Kata Pak RT tuh. Gua nyautin kata gua itu. Ada apa Pak Lurah? Ya, terus? Nanti bilang, Pak RT harus jadi Popeye. Pak Lurah bilang begitu. Hah? Pak Lurah bilang begitu. Lu gak percaya sih orang. Iya, Pak Lurah bilang begitu. Mesti deket kali ya? Sini, ngomong sini. Ini ngomong. Tadi yang ngajakin ngomong ini. Kalau mau jadi Superman jubahnya kependekan. Popeye. Pak Lurah. Ah, Pak Lurah. Sini. Kata Pak Lurah, sini Pak Lurah bilang begitu. Kalau mau nyamperin. Iya, Pak Lurahnya bilang sini. Ada apa Pak Lurah? Kata Pak RT bilang begitu. Kata gua, ada apa Pak Lurah? Ya, Pak RT suruh jadi Popeye. Kata Pak RT suruh jadi Popeye. Kata Pak Camat. Ini ngomong apa? Ini orang ini nggak percayaan orang ini. Nggak percayaan gimana? Terus. Lagi mepet aja begitu ngapain? Eh, Pak RT, dia bilang jadi Popeye. Pak Lurah yang bilang. Hah? Saya yang ngomong. Saya. Deket banget ini. Udah deket ini. Saya ngomong. Pak Lurah nyuruh Pak RT jadi Popeye. Sekarang Popeye ini lagi sedang rame-ramenya. Oh, Popeye lagi rame-ramenya. Kata Pak Lurah. Iya, Pak Lurah ngomong begitu. Popeye sedang rame-ramenya nih. Terus? Terus ngomong apa lagi Pak Lurah? Pak Lurah ngomong apa lagi? Pak Lurah yang nyuruh kan? Akhirnya gue berusaha. Bodoh amat! Pas kemarin lagi Pak Lurah ngasih instruksi, gue di situ. Baik Kang, gimana? Jadi Pak Lurah itu nyuruh dia, Pak RT ini antisipasi tupai. Oh. Karena? Lah kok jadi Popeye? Tuh dengerin tuh. Ya banget. Ya ini lagi didengerin, emang saya budek apa? Kenapaan? Antisipasi tupai, karena tupai. Mulai berdatangan nih dari hutan. Nah itu. Nah ini? Ini Popeye. Popeye. Disuruh tupai. Namanya kan RT.
tupai. Disuruh antisipasi tupai, bukan Popeye. Bukan Popeye, salah Pak RT. Ini Popeye. Ini Popeye.